lihat tuh, si Wis sudah ganti baju dinas. Jangan ngeledek kamu. Siapa yang ngeledek? Saya malah salut kok. Opaknya laku 5. Terima kasih, Soleh. Lan. Bu Mangga. Mangga. Eh, is lupa ya, ini uangnya kan? Oh. Tuh. Ya, Bu Mangga. Aku di jalan ya, Is. Nya. Dihargai berapa, opaknya, Bu? Cuma 100. Ibu sih nolong aja. Ya cuma nitip, ya kalau laku, buat lah kita rezeki. Ayo arah, Gil. Sekarang sekolah ya, Mak. Aja juga ya, Mak. Arah tidak diberikan baju baru, Mak. Nanti Abah yang beliin. Aja juga ya, Mak. Kamu belum sekolah. Begini aja nggak bisa, tinggal lihat contoh saja nih, kan gampang. Nggak bisanya, saya emang nggak bisa baca buku, nggak ngerti. Eh, kalau di luar negeri mah gampang, semua bisa beres, tinggal lihat contoh, tinggal lihat buku, beres. Ya sayang, ada apa sih? Coba lihat Mami. Muta dulu deh sayang. Wah, kayaknya pinggangnya mesti dikecilin dikit lagi deh. Ya, ini kan udah sesuai dengan yang dirubah kemarin, Bu. Ya, rubah lagi dikit kan bisa, biar lebih bagus. Ya, coba aja ya. Gak apa-apa deh. Kur ya. Bentar. Gara-gara barang longsokan, aku jadi kena marah lagi. Iya, dibuang sayang, diluakin gak seberapa duit, disimpen di rumah, nyempit-nyempitin.
Eh, Bah. Ini, Bah. Lihat ini. Ya, makasih. Makasih ya, Bah, ya. Ya, Jana. Bah, Bah. Bisa dikerjain nggak, Bah? Aduh, jangan sekarang, Atuh. Saya ada perlu. Ada bukunya, Bah. Iya. Besok sajalah saya kembali lagi, ya. Ah, udah ya. Itu udah pada sepi. Yuk. Nah, kenapa nggak ikut? Enggak. Saya masih banyak. Nungguin Mang Jana, ya. Bang Bila, saya masih banyak kok. Ya, tuh yuk duluan ya. Iya. Baju untuk anak-anak. Berapa tahun? 6 tahun. Coba lihat model-modelnya. Ini berapa? Itu 20. 20. Iya. Nah, yang ini? 30. 30. Yang paling murah yang mana? Yang murah sih murah. Terima kasih. Abah lagi cari Elis ya? Iya, di mana? Elis tadi ke pasar. Ya, makasih ya. Ya, sama. Terus. Nanti kalau dagangan udah laku semua, Ais mau itu, mau ajak adik. Kalau kamu? Kayaknya dua-duanya suka ya. Aduh Gusti, anu maha suci, sing abdi rumah.
Hei, duluan ya. Iya, iya, dadah. Dadah. Tega. Mak, kemari sebentar. Apa pulang? Jangan mandi ya, jangan main-main air. Mak, saya menyerah. Saya nggak bisa ngumpulin duit untuk beli baju Ara. Loh, uangnya si Eis? Tadi sudah aku cari-cari ke stasiun. Nggak tahu nggak ketemu. Habis gimana tuh, Bah? Apalagi yang mau kita jual? Mau utang sama Ce Salma? Yang dulu aja kan kita belum bayar-bayar. Abah kan tahu sendiri orangnya kayak apa. Abah belum beli. Ya, Abah. Kan sudah janji. Begini. Yang penting kan sekolah. Itu harus belajar agar pintar. Jadi tidak usah harus pakai baju baru, kan? Mau pintar juga, Abah. Tapi baju baru juga. Begini, maksud Abah, nanti kita beli baju baru kalau Abah sudah punya uang. Nah, jadi tidak harus pakai baju baru kan untuk pertama kali masuk sekolah. Kalau begitu mah namanya pamer itu. Senyum, ayo. Uangmu berapa? Gak sampai 2.000, Bah. Biarpun tadi saya temukan kamu di stasiun, juga tidak bisa terbeli baju itu. Memangnya harganya berapa, Bah? 20.000. Tadi uangnya ada yang kepake untuk beli buku tulis dan pensil. Mak! Ini, Mak. Berat aja lu. Awas lo ngompol nanti. Ara, kalau ngantuk jangan di situ. Ayo pindah sana. Kunaon sih? Abah nggak jadi beliin baju baru. Oh. Ya udah. Kalau nggak dibeliin baju sama Abah, ya berdoa saja. Jangan cemberut begitu dong. Ntar berdoa malah sempat lagi dapat baju baru. Ya berdoanya jangan minta baju. Tapi biar tabah, sabar. Iya, macam Abah. Ace jadi inget baju Cinderella. Yang mana? Yang waktu kecil. Mana cocok itu? Kan kita dipoto. Ah,
bagus kan? Masa pakai baju panjang begini? Kan bisa dipotong. Ya kalau nggak suka, kita simpan nih. Agil juga mau. Agil aja yang pakai. Ya atuh. Kamu beruntung, Eis, masih bisa mengenang kehidupan kita dulu di Jakarta. Adik-adikmu tidak mengalami itu. Simsalabim. Silakan, Tuan Putri. Wah. bukan gitu. Nah, gini nih. Nah. Coba.